Jadi ya depan-depan dari sini. Tadi nendang-nendang gimana mas? Terasa panas atau gimana? Kalau nendangnya itu panas, terasa panas tapi ya nggak sakit. Ada persiapan khusus nggak? Kalau sepak bola ini nggak perlu persiapan khusus, hanya yakin dan yakin. Percaya diri juga ya mas? Percaya diri juga. Oke. Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, yang mana sepak bola api ini kita ibaratkan sebagai api itu adalah penjelmaan dari setan atau iblis. Bahwa api ini harus kita kendalikan, harus kita belenggu dengan cara mengendalikan. Nah, kita main bola api ini mengendalikan bola, mengendalikan hawa nafsu, biar setan yang ada dalam tubuh kita ini bisa hilang dengan menghilangkan rasa sakit dalam api. Tujuannya apa? Bahwa dalam menyambut bulan Ramadan ini kita diharapkan berhati suci, bersih dengan keyakinan tulus ikhlas menjalankan ibadah yang penuh berkah nanti. Aduh lah, malam lembut kuntit. Sip.